Oke, kali itu saya akan coba merepresentasikan trading merepresentasikan trading. Oke, kita kembali di situ. Kita pakai duration 2. Nah, ini biar nampak duration 2. Last digit protection-nya kita lihat dulu. Kita dengan modal 100.000 dolar, 100.000 pula. 100 dolar ya nampak nih ya. 100 dolar itu potensinya 10%. Di sini kalau kita profit di sini di samping, nah ini kita lihat dapat 9 dolar. Kalau kita modalnya 100, kalau modalnya 1000 tuh dapat 98 dolar sekian. Oke, kita lihat dulu di bawah cara open position kita cari 0%. Kita cari yang itu 74%, jangan di open kok merah masih. Nah, caranya kita cari yang 0%. Nah, ini follow number of tick tuh diubah ini. Nah, ini number of tick nih. Kita ubah ke 25 ya, nampak. Oke, ada yang nol tidak? Ada yang nol tidak? Oke, nol, angka nol itu ada merah 4%. Oke, kita coba tunggu sebentar ya, sebentar. Tidak ada yang nol masih. Ini sudah benar cara mainnya, kawan. Oke ya, masih belum ada momennya belum ada. Oke, ini sepertinya laju sekali. Kalau saran saya, kalau laju seperti ini jangan main dulu, tahan tangannya untuk open posisi. Ah, itu ada 5. Oke, kita set 5 sini. Last digit protection ini kita masuk ke 5, karena 5% itu tadi 0. Oke, siap, kita open langsung tang. Ini kita lihat 1 2. Oke, kita profit 9,8 dolar ya kawan ya. Oke, begitu. Jadi ini saya Rio ya, bukan hoax, asli. Oke guys, kita lanjut dulu. Kita dapat profit sekitar, maaf nggak, di belakang silau soalnya ya. Kita lihat 9,8 dolar, kurang lebih 100 ribuan, 100 ribu lebih. Oke, kita open sekali lagi. Kita open sekali lagi, kita tambah stake-nya dengan 1000 dolar. 1000 dolar itu 15 juta. Karena ini akun demo atau akun virtual, jadi modalnya di atas itu kita bisa lihat. Kalau akun virtual itu ada, ini ada 1000 dolar ya, itu akun virtual. Kalau akun real saya nggak berani melihatkannya. Oke, okay guys, kita lanjut di sini. Ini ada 1000 dolar, potensinya di sini kalau kita profit, potensinya sudah dihitung. Jadi 98 dolar ya. Kalau kita profit. Oke, okay, kita coba lagi di bawah. Kalau ingat ya, kalau laju jangan sampai open. Oke, okay, itu nomor 1. Langsung ada momennya. 1 0% kita langsung tembak. Tam. 1 1 2. Oke, kita profit 98 dolar dengan hanya hitungan beberapa menit ya. Ini bukti ya teman-teman ya, bukti saya ini di belakang. Hello, nampak tidak? Ini saya lihat sendiri ya guys, begitu cara mainnya. Kita lihat persennya ini karena akun virtual. Oke, kita latihan dulu, kita kurangin nolnya menjadi 100 lagi. Oke guys, cari di bawah itu ya, cari yang 0%. Open posisi di digit last digit protection itu kita memasukkan angka yang 0% tadi itu, teman-teman bisa paham ya. Jadi seperti itu cara mainnya. Oke, karena ini akun virtual hanya sampai 6 saja, saya kurang paham kalau untuk menjadi sampai 9 di sini. Jadi kita fokus di bawah 6 saja ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut.
ini ticknya tetap 25 ya, ticknya. Oke, kita lihat di sini persentasenya, persenannya kecil. Ini 8 itu ada 0% ya. Itu ada 8 0%. Cuma tidak bisa, mohon maaf karena ini akun demo tidak bisa sampai ke 8, hanya sampai 6 saja ini. Ya guys, nah, ini sampai 6 saja. Jadi kita nggak bisa open sampai 7, 8, 9. Jadi kita tunggu momen sampai di bawah yang itu. Di bawah apa? Di bawah 6. Jadi seperti itu cara main. Kita coba sekali lagi ya. Dengan kita open sekali lagi, kita open. Ingat duration tick-nya tuh, ingat di 2 tick ya. Ini sampai 10 tick, tapi saya ngambilnya 2 tick saja. Ya, teman ya. Teman-teman bisa ikuti trik saya. Insyaallah ini profit ya, teman-teman. Saya tidak membohongi teman-teman ya. Karena bohong itu dosa ya, teman ya. Oke, kita lanjut ke 4 ya. Karena 4-nya ada tick-nya 0%. Kita langsung open cepat sini, jangan lama-lama. Tak, ini 1. Ini 1. Oke, ini jalan ya. Oke, ini kita profit. Ah, profit lagi $9. Jadi kita buktikan di profit table nya di sini. Nah, nggak nampak ya teman-teman, maaf ya kalau memang nggak jelas. Oke, nah ini dia tadi dia. Kita profit di jam yang sama, di waktu yang sama. Ini dia. Nah, begitu cara teman-teman saya sedikit membongkar trik cara saya bermain hanya dengan hitungan menit saja. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga menjadi pencerahan buat teman-teman semua. Buat teman-teman semuanya, see you next time. Ikuti video saya selanjutnya. Salam trainer.